Oke, tutorial pemasangan cermin jam asli diganti cermin. Yang pertama kita buka dulu bagian belakangnya agar bisa diambil ke jam aslinya untuk dijadikan cermin. Kita buka penyangganya dulu. Nah, buka. Oke, habis itu kita ambil kaca yang terpasang tadi. Nah, kita buka pelan-pelan. Terus ambil yang cermin, kita pasang. Sama juga pemasangannya sama, cuma yang cermin enggak tembus ke belakang. Kita pasang, terus kita tempelkan dengan mesin jamnya atau dinding jamnya yang bagian belakang. Terus kita pasang bagian penyanggahnya, kita pasang dulu. Kita pasang semuanya. Oke, begitulah cara pemasangan cermin jam asli diganti cermin, dan hasilnya seperti ini. Oke, selamat mencoba, terima kasih.